pengalaman paling terekstrim tinggal di Dumak Cabin. Jalannya luar biasa pokoknya. Di munduk. Pengalaman nggak akan terlupakan seumur hidup. Super ekstrim. Jam 11 malam di daerah Munduk. Pertigaan kiri. Oke. Pengalaman yang nggak akan bakal terlupakan seumur hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Jam 11 malam untuk Kevin namanya. Munduk Cabin. Ekstrim pokoknya jalannya. Luar biasa. Munduk Cabin. Luar biasa. Ini sudah pakai lampu flash, sudah pakai fog lamp. Naik gigi satu, tok, lewat alas. Terima kasih.
Kristi Ngurah Rai. Thank you.
main. Kabutnya bukan main, kabutnya jalannya ini. Benar-benar enggak kelihatan jalannya. Ini udah pakai fog lamp, udah pakai lampu flash. Lampu flash bisa. Wis poklem, wis lampu flash. Ya ampun. Kan beda motor ini. Totnya beda motor. Biasa pokoknya. Di dalam ini lur nanti ki gimana langsung dek ngasih motor ketok neng HP malah ketok ngasih HP ya. Kita tunjuk jalan di flash malah ketok ya.
pengalaman terburuk dan terekstrim selama di Bali ya, ini baru ini, apalagi jam 11 malam di Munduk. Di kamera kok jernih ya, padahal di kalau nggak di kamera itu luar biasa, nggak bisa lihat loh. Aku malah ini dengan bantuan kamera ini baru bisa lihat ini. Oh, di kamera bisa lihat. Aku jalan dengan bantuan kamera HP ki yo. Ini nggak tak buat-buat, bener. Kalau nggak percaya, siapa yang nggak percaya? Ayo, tak tunjukin. Yang nggak percaya monggo, tak tunjukin. Sewaktu-waktu. Tapi aku ganti nan bensin nih. Bensin ini tak akeh, super pokoknya, iki ekstrim pokoknya. Di kamera kelihatan, kalau di kamera malah nggak kelihatan sama sekali kamu. Iki aku dengan bantuan kamera baru bisa. Ini nggak mengada-ngada teman-teman, serius. Kalau nggak ada bantuan kamera ini susah saya lihat jalannya. Ini aku lihat jalannya, lihat HP ini dengan bantuan video ini. Tak pakai filter apa ini, nggak tahu, pokoknya otomatis di HP biar bisa terang gitu. Untuk terang maksimum biar kelihatan jernih. Di HP bisa nggak ada kabut sih. Heran aku. Itu aslinya kabutnya bukan main padahal ini. Gila, 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 gila. Aduh. Benar-benar gila. Nggak kelihatan apa toh, sampai di kamera nggak kelihatan dulu. Toh, sampai di kamera nggak kelihatan, burem. Saya bicara lagi. Tak kuncinya saya dah. Kuncinya toh. Kabut hilang. Tapi nek ngarep enek nih luwih nemen ya mon, nek ngarep pas aku posisi balik dari ini mon. Parah. Ini enggak tak bikin-bikin teman-teman ya. Memang bener-bener asli. Murni ya kayak gini. Ini di hutan loh ya. Ya ada rumah, cuma maksudnya is anu. Tuhan, dek ini wis kabute wis nangke mung peteng dedet ini. Tuhan, bisa selebeh bro winding cah. Di alas iki. Di dua danau. Jangan
di Dok Kumro. Asli. Jam 11 bengi, muncul 16 menit saja. Setengah rolas kurang saya. Mau nggak mau minta ekstra ini ke tamu nih, ekstra untuk bensin nih, soalnya bensinnya habis banyak, padahal tak isi penuh tadi sampai setengah, habis setengah, gila. Soalnya ngotrek jalan nih. Tuhan, tadi di sini tuh teman-teman ya. Di sini itu tadi enggak bisa lihat aku. Sumpah bener enggak ngapusi. Untungnya wis aku jalan balik wis padang kayak gini. Jene kabute sak-sak tapi kayak emang jangan kelihatan sama sekali kok. Bener-bener super ekstrim. Pengalaman terekstrim yang pernah tak alami ya iki. Tadi berangkatnya sayangnya nggak tak rekam, soalnya tadi pas berangkatnya memang tak HP ini tak pakai nganu, tak pakai nyari lokasi vilanya. Jadi penginapannya itu bener-bener ekstrim di atas gunung, di atas bukit dengan akses jalan yang sangat-sangat luar biasa ekstrim. Besto, nek sopir lagi tas ya besto, kangennya gak mundur, gak bakalan kongen. Wih, mengenai segala kemampuanku, skillku nyopir wis tak tok nih kabeh pokoknya. Ben aman, ben selamat tekonggon. Pokoknya iki engko tak kei judul super extreme experience. Kabut lagi muncul nih kabut ya, aduh. Kok muncul nih, tapi cek ketok sih, cek ketok, emang cenderak ketok, blas, sayang kok gak tak rekam emang, jangan kelunuk melakuku, sepirang-pirang jam baru teko. Iki posisi di Pesteko Wanagiri ya, goblek dari tempat wisata Medugul itu masih naik lagi, terus belok ada pertigaan, kalau lurus ke Gitgit Singaraja gitu ada tulisan belok kiri ke Goblek. Nah itu aku yang belok kiri itu, Goblek itu super ekstrim, jalannya berkelok-kelok naik turun, tambah kabut, tambah hujan yang udah, ya ampun Tuhan. Tapi bersyukurlah kena ikut pengalaman. Gak kaget ini menemui rintangan apa-apa nih mengarep dengan kondisi dewe loh cah.
dengan kondisi sendirian, kabut, hujan. Berangkatnya tadi sama tamu, baliknya sendirian. Gak kelihatan apa. Wah putih ini ki, kicik itu, mang dan tak itu, belas budal pun. Sampai kaget. Oh, jalan tinggi, jalan. Foklem kue wis urip kabeh padahal iki. Oke, wis kok ngene iki kabute, tapi kemeng lebih pekat neh sampai gak cetok. Iki aku iso mlaku iki. Kemeng jeneng mlaku mak klunuk wedi gak iso lewat. Jarak pandangnya kan kurang to. Kita aspalnya raketok ini kak ini kiranku di HP kuning ketok ini di HP. Oh karena tak padang nih gila filternya pip kayak piye coki kok ketingan piye kabuteh. Daerah Goblek jalannya nanti ki. Raketok malah raketok di flash di tu jalan ni, okey. Malah raketok itu flash. Bensinku sampai setengah tangki entek. Gila. Rene tok ah. Dalane mau enggak gereng terus ale. Beda lo ya bensin ini. Di Bukit Wanagiri kuwi iki mudun. Ya nek kabut tapi gak patek nemen nek sendiri ini soalnya wis mudun aku. Yes. Aku tak di daerah Bedugul aku tak mandek nek kono nek warung kopi tak ngopi sik. Aduh. Aduh. Perlu nganu iki. Sabar ekstra ini. Hati-hati. Parah. Darane barang ekstrim.
untungnya wis latihan di Jawa bengi-bengi dalih bengi subuh di terus turnang Lovina yo subuh-subuh ini gak patek kaget temen masing ekstrim dalane memang campur bengi campur udan. Lagi soalnya setengah rolas darah kena banyak sebuka dukul yang mudah nih dengan aman ini soal aku berkesan boleh Indomat Alfamat tapi buka operan jangan rolas bunyi di segalan mudun ngarep kono apa? Dugul setep dugul aku masih sangat menyesal kok berangkatnya gak tak rekam masalahnya posisi fokus nyetir yang kedua apa sih ini HP ini tak pakai GPS soalnya tempatnya itu dua alam sekali jalannya super ekstrim kalau nggak percaya silahkan kunjungi sendiri ini jenenge munduk kabin sing tak kunjungi ini Duma Cabin atau munduk cabin di goblek ngono wis golek ana ndek GPS paranono dhewe dalane koyo ngono kuwi wis ngono ya aku tak golek ngono sik iki wis dalane wis lumayan oke lah wis datar tak golek kopi sik istirahat tapi mbuhane buka ora wis ngono tok e anu apa jenenge video ne suwun nek ge nyiring pengalaman sing ekstrim. Oke, suun. Pengalaman super ekstrim dan super gila. Ini jam 12 malam. Kurang seperempat saya di Pura Bedugul. Depannya Pura Bedugul ada minimart yang buka 24 jam. Ini saya di sini. Karena beli kopi. Soale habis melalui jalan yang ekstrim di jalan ekstrim di munduk saya ngopi dulu pokoknya pengalaman yang terparah ekstrim pokoknya.